Mohon maaf, kita kalahkan 12. Yang termegah ya kalau saya lihatnya. Dilakukan di Jakarta. Sebenarnya Indonesia itu negara yang kaya. Hah? Ada sapi-sapi tidak kumpul di sini, gimana kan? Calon pemenang juara 1, 2, 3. Di sini kami panitia memberikan tantangan kepada beliau. Apakah sebagai juara 1, 2, dan 3 berkenan untuk bertanding bersama di kelas Mega Bintang? Pertama sebelah ujung dari Shogun Kandang Kitane. Berkenan ya Pak? Berkenan. Alhamdulillah. Sah? Sah. Banjarnegara Wani. Oke. Dengan Max Maju, Kandang Pedalaman 76 Harimau Sumatera. Kepada Bapak Hadi Hidayat untuk berkenan memberikan jawaban. Kalau saya sangat berkenan, bukan berkenan lagi. Demi kemajuan APPSI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Masih di ujung ada pemilik Raden Arci. Arci DSP Asifa Pam. Berkenankah Koh Seno memberikan jawabannya? Kita saksikan bersama-sama. Tidak diragukan lagi. Sangat berkenan. Alhamdulillah. Disaksikan bintang yang akan berhadapan dengan Joker Rossi 12, Max Maju, Raden Arci, Shogun. Nah, kita masuk ke kelas Mega Bintang juara ekstrim 1, 2, 3 di Kemayoran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tambah juara 1, 2, 3 di Boyolali. Shogun, tapi bukan yang merek itu ya. Bapak, mohon maaf, jangan duduk Pak, takut nanti ini Pak. Pak, mohon berdiri Pak. Bapak, mohon berdiri. Takut sapi gimana mana Bapak nggak ada kesempatan untuk menghindar. Mega Bintang, Shogun, Kandang Kitane, Banjarnegara. Kita saksikan bersama. Satu lot di layar lebar kita saksikan. Satu lot 131 kilo. Shogun Kandang Kitane, Banjarnegara.
Apa belum? Oke. Oke, minta ulang. Oh, diulang. Penonton diharap kerjasamanya supaya caranya bisa berjalan dengan lancar. Jangan duduk, mundur, rapat mundur. Panitia lapangan kita kerjasamanya tim keamanan, tim kebersihan juga standby ya. Ayo man, sana. Lewat sini apa lewat sana? Dan kita nih Banjarnegara. Satu tahun 131 sah. Di SP Asibabang Batu masuk di tempat pernikahan. Kosino, mana suaramu Kosino? Apakah naik jadi 1,3? 1 ton 100 naik 1 ton 170 naik 1 kilo. Yang penting naik, penting naik. Ini luar biasa, emang inilah sebuah kejadian memang sering terjadi pada di dunia sapi. Bagi pecinta dan pengopi sudah memahami hal itu. Ayo, ini sapi besar. Kami sudah peringatkan bapak-bapak. Perhatian, ini ada nama sapi bersama Max Mojo, kandang pedalaman 76 Harimau Sumatera. Sebagai rekam data, Max Mojo di kelas ekstrim dengan berat 1 ton 186 masuk di kelas Mega Bintang. Silakan untuk Max Mojo. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, ini kembali kami ingatkan selalu, ini adalah sapi besar. Apakah Max Mojo akan menambahkan berat badan atau akan berkurang? Kita saksikan bersama. Max Mojo, kandang pedalaman. 1 ton 100 Turun 1 ton 180 Turun 1186 4 kilo. Turun 4 kilo. Sudah terjual dengan nilai 500
100 juta rupiah kepada Bapak Haji Prabowo. Para penonton, teman-teman, apakah Goblas akan mengukir sejarah kontes APBSI di Kemayoran? Kita saksikan pertarungan yang sengit antara Goblas melawan Joker. Oke, kita lanjut. Goblas masuk penimbangan. Awas ini agak ekstrim mas, hati-hati mas. Dia biasanya ditutup kalau mau masuk penimbangan. Goblas mengukir sejarah kontes APBSI dan Expo jauh turunnya 1.254 di mana Goblas 1.254 Goblas nilai transaksi sejarah APBSI di 2024 dengan nilai tertinggi 500 juta rupiah. Masih mau nyusul ini? 6 menit 12. Oh ya ya ya. Siap. Buat tugas kebersihan yuk. Ayo kita tunggu. Fantastik. Kita saksikan bersama Joker kandang pedalaman Tunku 6 Harimau Sumatera. Kita saksikan bersama Joker Joker cilik. Joker cilik menonton Joker gede. Joker kalau sampai menang mengalahkan Douglas maka Bapak Rizky Amin siap naik. Naikin Joker. Joker dipersilakan masuk penimbangan. Joker. Bagaimana akan membalas pantunnya Pak Firman? Mau balas enggak pantunnya? Ada orang enggak nih, Pak? Kata-kata Pak Firman. Kata-kata dari Douglas. Kalau menang biasa simpati wani. Kebersihan. Untuk Rosi hanya siap-siap aja yang nanti dipanggil ya. Mas. Injak, Pak. Sini mas. Wah, ini gak kuat.
1, 3, 7, 1.
Cakep. Rosi siap di mahar dengan harga 800 up. Sini aja dulu. Saya buru dong. Oke, siap. Oke teman-teman, akhirnya Rosi jadi juara Mega Bintang. Mas Davi ini selalu masih muda dan masih kecil, kemarin sering beratraksi naik turun tanjakan super ternak Jati Asih dengan menunggang sapi-sapi kesayangannya. Jadi memang tradisi Mas Davi itu setiap berlibur sekolah dia selalu tak lupa